apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua, teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan 5 show yang bakal banyak duit di bulan Juli 2022. Kira-kira siapakah yang beruntung? Apakah kamu termasuk atau tidak? Nanti kita akan lihat. Tapi sebelum saya mulai videonya, sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya nampak terus teman-teman dari jam 10 siang maupun live di malam hari. Kalau live waktunya nggak menentu, tapi kalau kalian sudah subscribe pastinya akan dapat notifikasi dari channel YouTube saya ya. Dan buat kalian juga nih yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalin secara pribadi ke saya, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, atau kan lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, pengen dilihat kecocokannya gimana. Jadi kalau seandainya kalian gak cocok, kalian gak buang waktu yang sia-sia ya, kalian bisa DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga, kalian mau nanyain tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, rumah tangga, yang udah di ujung tanduk, bingung cara nyelesainya gimana, kok bingung nih aku sama dia bakal nikah gak, bakal cerai gak, kok dianya mulai cuek, mulai gak serius gitu misalnya. Kalian butuh curhat ke saya, butuh pendapat, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang gak punya Instagram bisa WA ke 0878-9947-1009 ya, 0878-9947-1009. Oke, nanti saya akan lihatkan dari versi kartu ramalannya bagaimana untuk show yang bakal dapat duit banyak di bulan Juli 2022 ya. Nah, apakah kamu termasuk atau tidak show yang bakal dapat banyak uang di bulan Juli ya. Saya cek dulu kartunya teman-teman. Nanti saya akan ambil kartu yang pertama. Apakah kamu termasuk yang bakal dapat rezeki banyak di bulan Juli? Tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama. Di kartu yang pertama, show yang bakal banyak dapat rezeki ya. Di kartu yang pertama, show ini memiliki sifat yang setia. Dia kalau udah satu nggak mau gonta ganti pasangan, alias dia tuh konsisten terhadap pasangan hidupnya ya. Dia tipe karakter show yang memang pantang menyerah, berani mencoba suatu hal baru gitu ya. Orangnya lemah lembut, sopan, santun, gak kasar. Dia tuh kalau udah cinta-cinta banget, bahkan kalau misal udah putus sama mantannya, dia tuh sulit untuk melupakan, sulit untuk memulai sesuatu hal baru. Karena pada dasarnya dia tuh setia. Jadi kalau orang setia itu memang susah move on, jadi masih kebayang-bayang sama masa lalunya gitu ya. Dia orangnya sangat menghargai pasangan, suka memberikan kejutan, suka apa ya, memberikan sesuatu hal yang memang pasangannya tuh suka gitu ya. Romantis orangnya gitu ya, pekerja keras ya, orangnya baik hati, tapi sekalinya dikecewakan dia akan ngerasa sakit hati banget. Tapi sekalinya baik-baik banget gitu ya, yang raktir makan lah, contohnya ngebantu kamu lah misalnya kayak gitu ya. Nah kalau saya lihat show yang pertama ini bakal dapat rezeki yang banyak atau berlimpah di bulan Juli, banyak duit di bulan Juli. Yang sering di kartu yang pertama ada show kambing. Kamu termasuk show kambing, show pertama yang bakal dapat banyak uang di bulan Juli 2022. Kamu termasuk ya. Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya kamu termasuk atau tidak. Kita akan lihat ya. Saya acak dulu kartunya. Saya akan ambil kartu yang kedua yang bakal banyak duit di bulan Juli 2022. Siapa yang gak pengen banyak duit? Semua orang pasti pengen ya. Kartu yang kedua, Siu ini memiliki sifat karakter orangnya pemberani, pantang menyerah dalam hal apapun. Dia itu tipe karakter orang yang gengsinya tinggi ya, gengsian, suka dipuji gitu ya. Dia tipe karakter Siu yang memang bisa dibilang dia itu gak pernah takut dengan siapapun ya, karena dia itu tipe karakter orang yang pemberani, cool ya. Cool tuh sedikit bicara dan banyak bekerja. Gak banyak ngomong tapi yang penting ada hasilnya, gak banyak ngomong tapi yang penting ada kenyataannya, seperti itu ya. Dia tipe karakter Sio yang memang sangat-sangat apa ya, sangat merencanakan sesuatu hal yang misal dia itu inginkan. Pengen beli mobil direncanakan, pengen beli rumah direncanakan terlebih dahulu, contohnya kayak gitu ya. Dia tipe karakter Sio yang segala sesuatunya itu diplanningkan ya, seperti itu. Gambaran saya juga dia itu tipe karakter Sio yang sangat susah move on, sulit move on gitu ya, dari masa lalunya sangat apa ya, sayang banget. Kalau misal udah sayang, sayang banget. Jadi kalau misal melupakan agak sulit ya. Dan kalau saya di kartu yang kedua, Sio ini juga bakal dapat banyak duit di bulan Juli 2022. Bisa juga dari hasil kerja, dari hasil investasi, dari hasil usaha, kerjaan gitu ya. Saya lihat ada Sio macan ya, rezekinya bagus di bulan Juli 2022. Kamu termasuk di kartu yang kedua ya. Please jangan di spoiler, jangan dibocorin di komen ya. Biarkan mereka nonton sendiri, kalian jangan membocorkan di komen, oke? Nanti saya akan lihat lagi di kartu berikutnya. Tapi sebelum saya lanjut, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya,
pengen curhat ke saya mengenai pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi dekat sama seorang yang diramalkan, pengen lihat kecocokannya, silahkan DM ke Instagram saya di @marcewen. Yang nggak punya Instagram bisa WA ke 0878994710009 ya. Oke, saya lanjutkan lagi di kartu berikutnya yang bakal dapat duit banyak di bulan Juli. Langsung aja saya mau ambil kartu yang berikutnya. Di kartu yang berikutnya adalah Sio ini memiliki semua karakter, orangnya punya banyak teman, relasinya banyak, humoris, penuh canda tawa gitu ya. Dia tipe karakter orang yang memang sangat menyenangkan kalau ngobrol sama orang lain gitu ya. Orangnya pandai membawakan suasana, asik, seru, rame, menyenangkan. Dia tipe karakter yang sangat setia, terkenal sekali dengan jiwanya yang setia. Kalau udah satu, dia tuh konsisten gitu ya. Apalagi kalau misal kerja, dia tuh jujur, selalu bertanggung jawab, disiplin, dan sangat menghargai atasannya gitu ya. Sama bosnya sangat menghargai sekali. Dan dia tipe karakter orang yang sangat apa ya, mudah introspeksi diri. Jadi kalau punya salah, dia itu introspeksi, mau mengakui kesalahannya dan tidak gengsian ya. Gambaran saya Sio ini juga sama, bakal dapat banyak duit di bulan Juli. Rezeki kamu lancar, hoki kamu bagus. Yang saya lihat di sini ada Sio anjing, kalian termasuk Sio anjing, bakal dapat rezeki bagus atau rezeki nomplok ya, rezeki berlimpah di bulan Juli 2022 ya. Nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya kamu termasuk atau tidak. Saya tak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu berikutnya yang bakal dapat uang banyak di bulan Juli. Tanpa berlama-lama, Sio ini pekerja keras, jelas sekali dari simbolnya, pantang menyerah. Dia juga jujur, disiplin, tepat waktu ya. Orangnya pendiam dan banyak bekerja, gak banyak ngomong. Dia itu cenderung lebih suka menyendiri lah kalau ada sesuatu hal, diempet gitu. Diempet tahu ya, kalau punya masalah dia itu lebih baik memendam di hati gitu ya. Nah karakternya seperti itu. Tapi dia itu orangnya pintar nabung, walaupun kadang-kadang boros, tapi dia itu memanage keuangan itu pintar seperti itu ya. Orangnya juga sangat menghargai atasan, setia juga karakteristiknya, sangat pekerja keras juga, dan sangat pantang menyerah terhadap apa yang dia lakukan. Ambisius banget, kalau udah punya mimpi harus tercapai, punya sesuatu hal apa harus menjadi kenyataan, contohnya kayak gitu. Gambaran saya juga sama, duitnya banyak dan rezekinya banyak di bulan Juli, karena mungkin dari hasil investasi, usaha, pekerjaan, dari hasil kamu nabung dan lain sebagainya. Bisa juga ada orang yang baik sama kamu, ngasih kamu duit, bisa juga pacar kamu, bisa juga gitu kan. Saya lihat di sini ada Sio Kerbau, kalian termasuk Sio Kerbau bakal dapat banyak duit di bulan Juli 2022 ya. Kita akan lihat lagi di kartu berikutnya kamu termasuk atau tidak ya. Di kartu yang berikutnya saya acak dulu kartunya, nanti saya akan ambil kartu yang berikutnya, bakal dapat banyak duit di bulan Juli tanpa berlama-lama. Sio ini orangnya suka kerapian dan suka kebersihan. Dia orangnya tegas, kalau udah A dia A, kalau udah B dia B. Dia tuh memiliki pendirian yang sangat kuat. Orangnya cemburuan, cemburuan banget ya. Pasangannya dikekang, gak boleh ini, gak boleh itu dan sebagainya. Tapi giliran dianya dicemburuin atau dianya dikekang, dia tuh gak mau gitu ya. Alias egonya tinggi gitu. Egonya tinggi, emosinya gak stabil ya. Orangnya gampang baper, gampang memiliki perasaan yang berlebihan sama orang lain. Apalagi diperhatiin dikit, aduh udah baper gitu ya, secara perasaan ya. Orangnya tipe karakter yang baik hati dan dermawan. Gambaran saya seperti itu. Dan kalau saya lihat rezekinya luar biasa di bulan Juli, banyak duit juga gitu ya. Bisa juga kamu dapat dari pacar, dapat dari hasil usaha, dari kerjaan, dari investasi, dari orang tua, bisa dari manapun juga. Saya lihat di sini ada Sio Naga, kamu termasuk Sio Naga bakal dapat banyak duit di bulan Juli 2022 ya. Itulah tadi yang saya lihat, ada 5 Sio, kamu termasuk atau tidak di sini ya. Tapi please sekali lagi saya ingatkan, jangan spoiler. Jangan dibocorin di komen, yang sudah nonton biarkan mereka nonton sendiri dan jangan dibocorin please ya. Oke, yang kemarin penasaran udah saya ramalkan, dan buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya, pengen curhat ke saya secara personal tentang kerjaan kalian nih, mau nanya terus percintaan, karir, rezeki, keuangan, silahkan kalian DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan pribadi, kok suamiku selingkuh, kok aku bingung akunya juga selingkuh nih, kira-kira aku harus putus apa harus bertahan, misalnya kayak gitu, kalian bisa DM juga ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa di klik tombol loncengnya. Nama saya Marcel Wen, sampai jumpa di video-video berikutnya.